Assalamualaikum, terima kasih kepada semua penonton yang menyokong, yang menonton, yang duk tweet, yang duk load. Macam-macam saya dapat respon, komen, saya rasa sangat banyak komen. Banyak komen yang marah lah dengan Ikram lah. Sekarang ni bukan Ikram tau, ni Fizoma, so jangan marah saya. Awak seorang je yang boleh bantu saya sekarang ni. Ikram tu memang saya sendiri pun marah lah, saya tak salahkan korang. Watak dia jahat yang lain macam lah dalam cerita Adilah Sofia ni. Anytime bro. Kau faham tak? Ha? By the way, korang yang terlepas tengok dekat TV3 tu, slot Akasha pukul 7 petang, korang boleh tengok dekat YouTube. Search TV3 Malaysia, tekan Adilah Sofia, keluar semua episod dan korang boleh layan sampai habis. Cerita ni adalah satu naskah yang sangat menarik, yang pada saya lain daripada yang lain lah. Okay, so saya nak share pengalaman saya kan. Macam mana saya boleh terima Adilah Sofia ni? Saya setelah, saya rasa lebih kurang 6-7 tahun kot saya tak buat drama series, sebab saya terlalu busy dengan kerja saya, bisnes saya. Jadi saya berhasrat untuk buat comeback. Ensai. Sekali Allah izinkan, saya dapat offer daripada Radius One, iaitu antara salah satu director idaman saya. Daripada dulu saya nak bekerja dengan Abang Izzat ni, Syahrul Izzat ni. Kalau kau tengok drama Noor, banyak lagi lah drama yang hebat, yang famous, dan yang paling penting dia, saya tak salah berapa puluh anugerah dah dia pegang dalam industri ni. Dia dalam industri ni pun dah berpuluh-puluh tahun. So itu antara list director idaman untuk saya bekerja. Jadi bila saya dapat offer ni, kebetulan masa pula tengah free, saya terus ambil peluang ni untuk saya syuting. Dan first time bila saya baca skrip, apa pun tak aku? Fir. Firdaus. Firdaus skrip. Jannatul Firdaus. Tapi tak jannah sangatlah. Jahanam memang tu. Untuk pengetahuan semua, Adilah Sofia ni, apa yang berlaku yang korang tengok, yang korang geram gila sekarang ni, itu adalah saya rasa lebih kurang 30-40% je kita ikut skrip awal. Dalam kita shooting tu, halfway tu kita terpaksa break. Not even halfway tau, awal-awal lagi terpaksa break. Shooting dan director, pelakon-pelakon dan juga script director berbincang untuk buat rombakan skrip. So kita terpaksa break. So jalan cerita totally berubah apabila kita dah bincang, dah duduk semua, masing-masing bagi pandangan, bagi pendapat, bagi idea. So macam watak saya sendiri, Ikram tak sejahat tu tau sebenarnya. Ikram pada awalnya dia watak dia shuttle je, dia tak jahat sangat, dia baik-baik. So dia tak maksimum lah. Tapi bila Abang Ijat dah ubah, team scriptwriter dan semua dah ubah, watak Ikram tu saya tengok lepas tu, serius jahat gila. Sayang bisnes bapak aku daripada dulu lagi. Dan sepatutnya aku ni berada kat tempat Fir si penagih dadah tak guna tu. Ikram ni, saya yang nak buat watak pun saya rasa takut lah. Macam kau sampai sanggup gugurkan, kau sampai sanggup fitnah, kau bunuh orang. So macam, tapi dia nampak baik tau. Dia nampak karakter yang good looking, cakap pun soft spoken. Tapi sebenarnya segala punca yang berlaku dalam cerita Adilah Sofia ni adalah datangnya daripada Ikram. Aku akan pastikan keluarga ni musnah dan aku akan dapatkan Sofia. Itu betapa jahat ni Ikram. So bila kita shooting, cakap bang, biar betul bang, watak saya macam gini kan. So dia kata, takpe Fizo, kau layan je, ini akan jadi watak kau, orang akan benci gila. Dan watak kau adalah pegang plot utama dalam cerita ni. Bukan watak utama tapi memegang plot-plot yang penting lah. Okay, so layan lah, alhamdulillah, syukur. Saya pun, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Ijat, director. Saya rasa macam ni lah, tanpa guide dia, tanpa bantuan dia, saya tak boleh bawa watak Ikram ni. Sebab watak Ikram ni sangat heavy. Apa masalah dia? Cabaran jugalah untuk saya nak adapt dengan watak Ikram ni, sebab dia tak perlu buat muka jahat, dia tak perlu cakap kuat, dia tak perlu tunjuk reaction jahat, tapi tindakan dia tu jahat. Anak-beranak sama je pangai. So Abang Ijat lah banyak guide saya di samping tu. Pelakon Uncle Ismail, Mira Fiza, Suzy sangat memberi ketika lakonan tu, Roy Azman sendiri. So pada saya, saya nak kredit pada orang semuanya membantu saya untuk menyampaikan apa yang skrip nak watak Ikram tu. Kau tunggu je lah giliran kau nanti. Alhamdulillah saya boleh kredit kepada tim Radius One, Seram Berhad Production. Antara salah satu production yang saya bekerja selama
10-11 tahun lain Nasri ni antara production yang terbaik. Dari segi kualitinya dia jaga, dari segi arrangement, makan memang terbaik, dan locationnya, dari segi timingnya, dan yang paling penting team Radius One tu sendiri, daripada director, producer, cameraman, kru-kru, semua okey, semua satu kepala. So saya, kalau saya tak ada scene, saya rindu tau dekat set. Ha, sampai macam tu sekali. Saya rasa macam nak pergi set sebab saya rindu dia orang semua, sebab kita macam satu family. So that's why bila kita shooting, kita happy-happy, kita tak stress kerja. That's why semua pelakon, semua orang lah dapat perform dengan yang baik bila suasana kerja tu bagus. Dan antara scene yang saya tak boleh lupa lah, yang agak susah nak buat. Saya dah cerita ni berapa kali aku kena lempang dengan Mira Filzah. Push me. Walaupun Mira Filzah lembut-lembut, tapi lempangan dia tu terasa jugalah. Dan scene kena simbah air dengan Mira Filzah kan. Lepas tu scene yang saya rasa deep lah, kalau korang tengok sampai habis, scene yang saya bergaduh bila Fir, Fismail tahu punca kejahatannya, saya nak bunuh Sofia, saya bunuh Suzy, saya nak gugurkan kandungan tu. Fir datang attack saya dan tu kita bergaduh. Yang tu dia betul-betul bagi, babe. Aku berlakon pun macam, eh shit, kau betul-betul marah aku ke ni kan? Nah, betul-betul rasa. Dan selepas tu kita ada bergaduh, saya pukul dia, kau-kau pukul, supaya director nak nampak benda tu real tau. Sebab Ikram ni dia pendam dah bertahun-tahun, dia bengang dengan Fir. So dapat pukul tu dia bagi betul-betul. So agak berisiko, tapi alhamdulillah berjaya dengan bantuan Abang Ijad dan juga tim. Itulah dia Adila Sofia, yang saya rasa watak Ikram ni satu benchmark barulah dalam karier lakonan saya. Dan saya, bila saya tengok dekat Facebook, social media, Instagram apa semua, Twitter especially, ramai sangat yang maki hama Ikram, marah gila dengan Ikram. Saya faham korang beremosi tengok drama, but at the same time saya rasa korang appreciate saya punya talent, saya punya effort. Terima kasih banyak sokongan korang semua. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada yang menonton, yang menyokong, dan juga TV3 sendiri kerana bagi peluang pada saya untuk buat comeback. Dan benda ni membakar semangat saya lah untuk buat lebih baik dalam karier saya sebagai seorang pelakon. Dan lagi sekali, terima kasih pada semua tim yang terlibat, daripada producer, director, kru, pelakon, peminat, Cik Ada Fan Club, Adila Sofia. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya sangat hargai usaha korang memeriahkan lagi industri, menyokong saya secara individu dan keseluruhan tim Adila Sofia. Terima kasih semua. Doakan saya yang terbaik. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next drama.